someone ya, baik baik. Abu, Hasan, Ayuden, kau juga lagi Din yang datang. Apa kita buat ni? Ha, sini 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 sini. Apa? Din, kau tengok juga. Juragan kayu tadi ngasih uang banyak kan kau Din? Untuk buat kota. Oh, yang tadi tu. Aku tengok enggak. Apa isi kota tu ya? Itu pasti barang berharga. Pasti mahal. Macam mana kalau kita turun ke gudang? Ah, kita berdua nak ambil barang tu kan? Tak berubah sikap kita ni. Itu barang kita. Aku pula tak berubah. Siapa yang nak kau tuduh maling? Aku cuma nak lindu. Hey Din, kalau kau enggak mau ikut, biar kita berdua aja yang bawa. Ah, sudah. Kau tinggal aja di sini. Sedang pegang kemudi. Gak bakal ketahuan, Din. Ayo ikut aja. Wah, kita ini. Janganlah kau jangan berisik. Thank you.
Sekali lagi selamat ya. Ya udah sekarang kita beli es krim ya. Ayo. Yuk. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Eyang undi? Di rumah, Pak De. Oh. Oh ya, aku mau ambil buku pesanan Eyang. Saya. Ya. Eyangmu sama aku itu teman lama. Sejak dolar masih 600 perak. Tapi bedanya Eyangmu sama aku pekerja keras, Eyangmu seneng topo, semedi. Ah, kayak ini. Ini coba kamu buka. Ini pesanan Eyangmu. Isinya klenik semua. Oh. Mati anak, coba endas gelundung nih. Lah, yo jangan ditiru. Gantung-gantung kok seneng klenik gila. Ya, nanti aku sampein ke yang. Loh. Ya jangan. Mati nanti aku santet. Tadi aku disuruh ngambil dan kayaknya menarik buat kamu, Bel. Sebaiknya kamu baca ya. Pa, Tasya duluan. Ya, oke. Ambilin merica dong.
potnya. Ibuku dong. Terus-terus, rapot kamu gimana? Rapot aku banyak merahnya. Aku ranking paling rendah. Hah? Rapot kamu kebakaran? Ranking paling bawah? Iya. Tapi yang penting ibuku ambil rapotku. Kalau ibu kamu mana? Ibu kamu mana? Mana ibu kamu? Mana ibu kamu? Mana ibu kamu? Mana ibu kecil-kecilan, hadirlah di sini Sarah Wijanarko, datang gendong, pulang bokong. Jalangkung, jalangkung, ini ada pesta kecil-kecilan, hadirlah di sini Sarah Wijanarko, datang gendong, pulang bokong. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Hadirlah di sini Sarah Wijanarko, datang gendong, pulang bopong. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Hadirlah di sini Sarah Wijanarko, datang gendong, pulang bopong. Sar, aku seneng banget kamu balik lagi, Sar. Aku seneng banget. Terakhir kita ngomong apa ya? Wah, itu ada Tasya. Tasya, kok kamu belum tidur? Tidur, Gih. Udah malam. Wah, benar kan? Ada yang aneh sama Kak Angel. Kalau enggak, mana mungkin piring-piring tadi bisa jatuh sendiri. Coba kamu ingat-ingat. Ada gak yang kamu belum ceritain ke papa selama papa koma? Ada gak? Waktu itu, Kak Angel sempat ngilang, Pak. Dan akhirnya aku sama Rama nemuin Kak Angel di kuburan. Kak Angel lagi gendong seorang bayi. Dan katanya Kak Angel yang ngelahirin bayi itu. Thank you.
mungkin. Dia kan gak hamil. Lagian kan papa koma gak selama papa, kayak bulan. Udah, Pa. Kita harus tanya ke Angel sekarang. Angel? Kak Angel. Angel. Kak Angel. Angel. Angel, itu bayi yang... Ini bayi keluar dari perutku. Kak, tapi itu bayi lahirnya gak wajar, Kak. Apa yang gak wajar ya, Bel? Kakak hamilnya mendadak dan kakak lahirnya di kubur. Lahirnya dari rahimku. Angel, bayi itu gak bisa tinggal di rumah ini. Kenapa enggak? Papa pasti mau kan lindungi anak papa. Kalian akan selamat. Selama tidak mengusik anakku. Kak Angel. Bel. Pasti mati anak. Bel, papa mau keluarga kita hidup normal lagi. Papa minta kamu gak usah mikirin urusan soal itu. Masalah Angel biar papa yang urus. Tapi, Pa. Bella, dengerin papa, oke? Selama ada mati anak di rumah kita, pasti akan terjadi sesuatu, Pa.
pergi. Keluar. Sudah kembali. Kamu tahu. Kamu harus cari siapa. Walaupun aku nggak tahu isi buku ini akurat apa enggak, tapi buku ini cukup menarik, Bel. Tapi yang ada di buku itu apa aja yang disebutin? Yang bikin menarik, buku ini bahas tentang mati anak. Ya kalau misalnya itu aku udah tahu. Bel, kamu kenapa? Kemarin aku ngelihat apa? Aku ke toilet dulu sebentar. Sorry. Ada siapa ya?
Tenang, tenang. Nafas dulu, nafas. Tenang. Kok bisa tiba-tiba kayak gitu sih? Kenapa? Papa. Sorry, gue gak ada maksud apa-apa. Gue anak baru. Nama gue Bram. Hei, kamu kenapa? Tadi dia ngangguin aku di situ, Ra. Sumpah, aku gak ngayal. Yaudah, tenang. Sekarang kita ke kafe, kamu tenangin diri dulu ya. Yuk. Ikut gak lu? Lo anak antrop. Berarti lo juga tahu tentang mati anak? Enggak, kok tiba-tiba ada mati anak? Ceritanya panjang. Tapi intinya, sekarang kakak gue bawa mati anak ke rumah. Dan sekarang, gue dihantuin. Gue bukan mau sok tahu atau gimana ya. Tapi, gue tahu asal-usul dari mati anak. Apa tuh? Kalian tahu Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul punya 9 dayang. Salah satu dari mereka jatuh cinta dengan manusia. Dari hasil percintaan mereka, mereka dikasih anak goik yang diberi nama mati anak. Biasanya manusia menginginkan mati anak untuk 3 hal. Kekayaan, kekuasaan, dan kekebalan. Maka dari itu, manusia membuat sebuah jimat. Nama jimatnya Kurung Sukmo. Itu sebuah jimat untuk menaklukkan mati anak. Jadi, gue harus dapetin Kurung Sukmo untuk ngusir mati anak? Iya. Terus gimana aku bisa dapetin Kurung Sukmo itu? Kamu pernah dengar tentang kapal SS Orang Medan nggak? SS Orang Medan? Itu kan kapal zaman dulu yang meledak terus tenggelam. Iya. Mati anak akan musnah jika kalung Kurung Sukmo diaduk. Nah. Jadi ceritanya SS Orang Medan itu ditemuin tanpa awak. Semua awaknya mati dengan ekspresi ketakutan. Gak banyak yang tahu kisah aslinya kayak gimana. Pada saat kejadian itu, mati anak ada di kapal. Gimana caranya mati anak dibawa naik ke kapal SS Orang Medan? Dengan dikalungin jimat Kurung Sukmo itu. Itu melemahkan dia. Tapi, ya bagaimanapun, dia berhasil kabur. Dan membunuh semua orang di kapal. Mati anak dipindahkan di kapal SS Orang Medan. Mati anak lepas, kapal meledak. Mungkin banget mustika Kurung Sukmo itu tenggelam juga sama kapal itu. Kita harus cari kapal itu, Ram. Oh, jadi ada mercusuar terdekat yang menangkap sinyal radio dari SS Orang Medan. Kita bisa tahu koordinatnya kalau kita ke mercusuar ini. Oke, kita segera ke sana. Sekarang, ibu akan menjaga kamu. Dan tugas ibu hanya akan menjaga kamu. Thank you.
Mama di mana? Aku mau ketemu Mama. Sama ini aku nggak pernah kenal Mama. Kong, tanyain teman-teman kamu. Panggilin Mama, aku mau ketemu Mama. Aku mau kangen sama Mama. Tolong panggilin ya. Tas? Tasya? 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 Angel? Angel? Angel, kamu lihat Tasya gak? Di mana lagi? Tasya hilang. Papa dari tadi cari-cari dia gak ketemu. Papa sampai ke... Angel? Tasya hilang. Maksudnya papa apa sih? Papa gak nanya sama Kak Angel? Dia gak tahu dan dia gak mau tahu. Ini nih. Ini pasti kaitannya sama kehadiran mati anak di rumah kita, Pa. Aku sama Ramu udah tahu gimana caranya mustahin mati anak. Dengan cara ngalungin mustika di lehernya. Tapi masalahnya, mustika itu ada di mana? Kamu tahu tempatnya? Saya tahu. Kamu siapa? Saya Bram. Temannya Bella sama Rama. Boleh saya izin telepon Eyang buat minta bantuan? Ya. Kamu yakin tahu tempatnya? Yakin, Om. Ya. Kalau gitu kalian harus berangkat sekarang. Biar yang di rumah papa yang urus. Jadi kita bagi-bagi tugas. Supaya ini semua cepat kelar. Om, besok pagi akan ada yang namanya Bu Suito datang ke sini. Kalau gitu kita mendingan berangkat sekarang. Papa. Kamu hati-hati. Koordinat terakhir dari kapal orang Medan itu tertangkap oleh mercusuar yang terdapat di sini. Kita kira-kira akan sampai jam 6 pagi. Ya. Tapi lu yakin nggak arsipnya masih ada di situ? Itu tempat udah ditutup dari lama. Ya satu-satunya cara untuk kita tahu ya kita harus ke sana.
semua gara-gara dulu papa pernah main jelangkung. Udahlah, Bel. Papa kamu sedih ditinggal mama kamu. Gak usah nyeselin yang udah lewat, ya? Ram, aku ke situ dulu ya. Beli cemilan. Oke. Mas, mas, isi bensinnya full. Baik, mas. Halo, Ram? Iya. Ram, ini kok di kasirnya nggak ada orangnya ya? Nggak ada orangnya? Iya. Yaudah, sekarang kamu belanja aja. Mungkin kasirnya lagi ke toilet. Nanti dia juga balik lagi. Oke, okay, thank you.
Bella! Bel! Bella! Bella! Seriusan dia tadi nyusulin lo. Lo kenapa sih? Aduh, gimana gue gak ketemu sama Rama di sana? Anak itu banyak yang jagain. Dan semakin kita niat untuk nyikirin dia, semakin banyak juga yang bakal gangguin kita. Bella. Katanya ini dulu tempat Belanda ngebunuhin semua tahanan perangnya. Palanya dipenggal semua. Kalau takut, bilang aja. Kalau nggak ada tenaganya, ngomong aja. Tuh gue yang kendorin tuh tadi. Duluan lu? Enggak, lu aja duluan. Semoga transkripnya belum hancur. Thank you.
Suwito. Silakan, Bu. Tidak tahu ada apa di rumah kamu, tapi banyak sekali demit-demit yang berdatangan. Demit, Bu? Ya, setan-setan kuburan. Bahkan mereka sudah masuk ke sini. Oh iya, Bu. Sepertinya anak saya main jalangkung ini, Bu. Aduh. Main jalangkung ini banyak banget aturannya. Ritual ini seharusnya rahasia istana. Tapi sesudah bocor, banyak sekali disalahgunakan oleh masyarakat. Kalau tidak ikut aturan, bisa celaka. Sini. Ini, Bu. Terus anak saya Tasya ada di mana, Bu? Tasya di alam gaib. Harus ada yang menjemputnya. Saya bersedia menjemput. Beritahu saya caranya. Kapalnya tenggelam tahun berapa? 1947. Ram. Kenapa, Ram? Ini transkrip Morse terakhir dari kapal SSR Medan. Terus bacanya apa? SOS, SOS. Tolong. Kapal kami diserang. Semua awak mati. Koordinat kami ada di 5 derajat lintang selatan, 101 bujur timur. Berarti kapalnya tenggelam di koordinat ini, Bram. Berarti sekarang kita udah tahu mustikanya di mana. Kami mengaku semua awak termasuk kapten tewas. Mungkin semua awak tewas. Terus ada pesan. Apa? Kita mati. Berarti Wikipedia yang ini benar. Di transkrip itu ada koordinat tenggelamnya kapal orang Medan nggak? Ada. Kapalnya udah dapat bel. Udah kok. Kita udah tungguin malah. Oke, let's go. Thank you.
tilang keberuntungan kamu. Guys, kalian sama bawah hati-hati ya. Kamu berada di mana? Bu, saya harus kemana sekarang, Bu? Maju terus. Ikuti suara saya. Yang hatimu cari, matamu melihat. Apa yang kamu lihat? Saya melihat istana zaman kuno. Seperti rumah besar di tengah hutan. Apa lagi yang kamu lihat? Gapura batu kecil, ada singa yang jaga. Keraton Alas Ketonggo. Apa itu? Istana mistik, alam lain, alam perantara menuju akhirat. Thank you.
kamu di pendopo. Permisi, permisi. Yang sopan, kamu itu tamu. Guys, are you okay? Aman. Mesra banget. Tasha. Tas. Bu, saya menemukan Tasha, Bu. Tasha berada di mana? Dia ada di pelukan sebuah roh halus, Bu. Ambil obor itu dan alihkan perhatiannya. Obor? Obor apa, Bu? Ambil obor itu dan alihkan perhatiannya. Obor? Ya, tapi gak ada obor di sini, Bu. Obor itu ada di tanganmu, Ferdi.
Ikuti cahaya itu. Bu, udah bawa tasnya balik. Cuma dia pingsan nih, Bu. Gimana, Bu? Masih ada yang nempel. Terus gimana, Bu? Anak ini ketempelan. Aduh. Mas. Ini jahe langkung yang dipakai. Iya, Bu. Benar, Bu. Metuh. Metuh. Metu. 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 Bu, terima kasih, Bu. Suito bantu papa untuk nemuin Tasya. Ram. Om. Di luar. Oh.
rasanya ditipu. Dengan susah payah kalian menyelam untuk mengambil jimat itu. Bram, apa-apaan ini? Dia siapa, Bram? Ini kakek gue. Kamu tahu. Kau harus cari siapa. Yang ada di bukunya itu apa aja yang disebutin? Ya kalau misalnya itu gue udah tahu. Keluarga kami yang melihara mati anak selama 5 turunan. Dan setelah sekian lama kita kehilangan, kalian bantuin balikin. Bram, kalian tahu dengan mustika ini aku bisa mengendalikan mati anak. Sekarang saya ingin berdiri lagi seperti semula. Kakek ingat, kakek dulu pernah cerita. Kakek pernah melakukan hal yang sama kepada Eyang. Mungkin ini karmanya. Kamu pikir kamu bisa sekarang? Kamu itu masih ingusan, masih hijau, masih banyak belajar, Bram. Emang kakek gak pernah percaya sama Bram? Tapi sekarang Bram udah dewasa, kek. Jangan pernah berpikir kalau Bram gak bisa lakukan apa yang kakek lakuin. Bram, Bram, sampai kapanpun kamu tidak bisa mengganti saya. Bunuh kakek saya sekarang! Bram, Bram, tidak mungkin. Sekarang, bunuh kakek saya! Bunuh dia sekarang! Anak, nurut sama ibu. Dengar suara ibu. Jangan ganggu keluarga saya. Thank you.
mati anak akan musnah jika kalung kurung Sukmo diadu. Thank you.